Gus Bah ceritakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tangkap jin untuk mainan anak-anak di Madinah. Haji Ahmad Bahauddin Mursalim yang akrab disapa Gus Bah dalam sebuah ceramah menyampaikan, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menangkap jin ifrit. Adalah ketika jin tersebut mengganggu sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin itu kemudian ditangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan diikat di salah satu tiang masjid. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hendak menangkap jin ifrit tentu sudah banyak didengar oleh sebagian besar muslim di dunia. Namun niat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menangkap dan mengikat jin itu kemudian urung dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran beberapa alasan. Seperti yang dilansir dari kanal YouTube El Yaka, maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menjadikan jin tersebut mainan anak-anak di Madinah. Namun saat memegang jin ifrit tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika teringat dengan doa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya jin tersebut dilepaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ujar Gus Bah. Sementara itu, dalam hadits riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ifrit dan bangsa jin tadi malah menampakkan diri kepadaku, atau dengan kalimat lain seperti itu, untuk memotong sholatku. Maka, Allah memberikan kemungkinan kepadaku untuk menangkapnya, aku ingin mengikatnya pada salah satu tiang dari tiang-tiang masjid sehingga waktu pagi agar kalian semua dapat melihatnya. Akan tetapi, Rasulullah teringat ucapan saudaraku Sulaiman, dalam doanya, Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak layak bagi seorang pun setelahku. Maka, Allah mengembalikan ifrit dalam keadaan hina. Sementara itu, dalam riwayat lain disebutkan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan jika para jin terbagi dalam tiga golongan. Ketiganya adalah golongan yang bisa terbang di udara, golongan ular dan anjing, serta golongan yang bermukim dan hidup berpindah-pindah. Disebutkan pula jika jin dapat berubah wujud. Meski pada dasarnya memang tak dijelaskan di dalam Al-Quran secara mendetail. Meski begitu, berbagai riwayat mengenai keberadaan jin yang menyerupai manusia maupun hewan telah banyak dikisahkan. Salah satunya adalah kehadiran jin dalam peperangan Badar. Saat itu, jin dan iblis menjelma sebagai manusia yang ditakuti oleh kaum Quraisy. Namun saat peperangan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan tanah ke muka orang-orang musyrik tersebut sehingga membuat mereka kacau balau. Sementara malaikat Jibril menghampiri jin yang menyerupai Surakah, yaitu tokoh yang ditakuti orang Quraisy yang tengah memegang tangan orang musyrik. Sehingga jin tersebut lari bersama dengan kelompoknya untuk meninggalkan medan perang. Itulah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangkap jin untuk dijadikan mainan anak-anak di Madinah.